Asan Herotansyah menjadi sorotan karena dirinya menjadi kapolsek termuda di Indonesia. Afan, polisi muda berparas tampan ini, dilantik menjadi kepala kepolisian sektor atau kapolsek di usia 22 tahun pada tahun 2022. Pria kelahiran Bogor 16 Juni tahun 1999 ini kini ditempatkan pada sebuah kapolsek di kota Mamuju, Sulawesi Barat. Jauh dari tanah kelahirannya, rakyat. Benar-benar definisi pria idaman dengan segudang prestasi deh Afan ini. Hal itu dibuktikan dengan jumlah penghargaan yang sudah diraih Afan sebanyak 29 kali. Hanya dalam waktu dinas 1 tahun terakhir. Selain sibuk mengayomi masyarakat, Afan kerap membagikan aktivitasnya di Instagram maupun TikTok pribadinya nih rakyat. Siapa nih rakyat di sini yang udah menjadi salah satu pengikut dari media sosial milik Afan juga? Itu dia Pak Afan, sebagai kapolsek termuda dan viral. Katanya juga teman-teman di kapolseknya lagi pada Nonton ini. Sapa. Halo Kapolsek Baras. Ini Pak Kapolsek lagi ada di FYP. Ya benar. Tapi Po, lu udah punya SIM belum sebetulnya? Sebenarnya sih. Po, gua kan pernah ditangkap, lu deh cobain deh. Kasusnya beda, jangan asal tangkep aja lu. Tapi masa lalu biar masa lalu aja. Tapi gua sering kena razia dulu. Kena. Tapi intinya punya SIM ga, Mpok Alfa? Aku SIM CK. Surat izin menikah, iya. Aku baru mau bikin, Pak, rencananya gitu. Coba